Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada pengurus majlis, Ustaz Ihsan, sahabat saya, para imam-imam, bilal-bilal, ahli kuasa Masjid Muaz bin Jabal, datuk-datuk, datin-datin, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita melaksanakan salat Maghrib berjemaah di awal tahun ini Muharram 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiah serta keluarga yang disayangi. Mohon maaf, saya berada di kursi ini, atas meja ini, di hadapan tuan-tuan rahmati Allah. Izinkan saya berkongsi beberapa ilmu. Al-maklumlah, peganti tak sama dengan yang hebat tuan guru saya Ustaz Zuramli. Doakan semoga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan Ustaz Syafahullah. Mudah-mudahan diberi kesihatan dan diberi kemudahan untuk Ustaz sekeluarga. Dengan last minute 4:06, pukul 7 saya bergerak daripada Shah Alam, terjun. Namanya bidang terjun ya. Bidang terjun ni kira apa yang baik kita ambil, apa yang kurang tu lebih kurang jangan simpan lah ya, jangan simpan di hati. Tapi insyaAllah orang kata semuanya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yakin setiap benda berlaku ni ada, semua adalah hikmah dari Allah. Saya redha. Saya baru nak berehat dengan keluarga, tapi dakwah tidak ada berhenti. Baru planning nak ke KL, saya ada tetamu khas Syekh Sa'ad An-Nu'mani, yang bacaan beliau seperti Imam Syekh Sudeh sebiji. Memang ada temu janji dengan dia, memang saya nak ke KL, tapi planning saya nak bergerak daripada Shah Alam lepas Maghrib. Tapi rezeki Allah Ta'ala pilih saya bersama dengan tuan-puan solat Maghrib bersama. InsyaAllah kita akan solat Isyak bersama. Antara Maghrib dan Isyak ni 40 minit ni sangat-sangat berharga. Ramai daripada kalangan kita bercuti, holiday, kemungkinan antara Maghrib dengan Isyak ni pengisian tak ada. Duduk makan dekat, kalau dekat hotel tu duduk makan, baru sudah mandi solat Maghrib, nak pergi makan dengan keluarga, 40 minit sangat sekejap. Sekarang ni kita tengok di akhir zaman, yang setahun rasa macam sebulan, yang sebulan rasa macam satu minggu, yang satu minggu rasa macam satu hari, satu hari rasa macam satu jam, dan satu jam rasa macam satu minit. Tak sedar tengok-tengok dah gelap, tak terasa tengok-tengok dah habis dah. Esok lusa masuk gaji dah tuan-puan, bagi orang yang dapat gaji lah, yang pencing pun ada gaji juga. Nak cerita tuan-puan rahmati Allah, di akhir zaman kalau kita tak muhasabah diri kita, maka umur kita sangat cepat berjalan. Habis tahun setahun. Kita tengok diuji negara kita dengan jerbu, bahkan negara-negara jiran kita pun sama juga. Itu ujian Allah Ta'ala nak uji kita di awal tahun 1441. Sama-sama kita muhasabah di awal tahun Muharram ini. Kita tengok ramai daripada kalangan kita ada yang ditindas, ada yang dianiayai, ada yang tak ada makanan. Kita di Malaysia masih aman. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Sentiasa kita di mulut kita sentiasa ada perkataan Alhamdulillah.
Ramai daripada kalangan kita hanya kerja dia contoh, ya. Kita ni nak mencari kelemahan. Kelemahan tak kira sesiapa, ya. Kelemahan antara kita dengan keluarga. Ini lagi jelas. Saya kalau share perkara ni, saya nak minta ni di baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terpaksa tukar mic. Okey, ya? Boleh? Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak berubah di awal tahun ini, kemungkinan tahun ini tahun yang terakhir bagi kita. Kita tengok sahabat kita, jiran, tetangga kita, kita tengok saudara mara kita ada yang telah kembali ke rahmatullah. Telah tengok kita dia berazam 40-41 ni nak buat kebajikan, nak buat ibadah, nak ikut majlis ilmu, tetapi dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala tak sampai Muharram. Nak cerita kata mati itu benar. Mati itu kita bersedia, standby, ya. Fa idza jaa ajaluhum ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Firman Allah Subhanahu wa taala, apabila datang ajal seseorang, kita tak boleh nak cepat dah, tuan-puan. Kemungkinan flight boleh lagi, ya, kita nak, orang kata hantar message, hantar email, flight anda dicepatkan 1 jam. Flight anda didelay 2 jam. Boleh lagi. Tapi kalau ajal kita, tuan-puan rahmati Allah, di sini kita kena sama-sama muhasabah. Dia tak boleh nak delay lah, tuan-puan. Kalau tuan-puan tidur waktu malam, pagi pukul 3 pagi tengah duk lena nyenyak ni, tuan-puan, malakul maut nak ambil nyawa tuan-puan tanpa bagi salam. Sebab tu kita sebelum nak tidur, kita maafkan suami kita, minta maaf sama isteri kita, sama anak-anak. Perlu kita maafkan, ya, orang yang berhutang dengan kita. Maafkan yang mana hutang ke kita. Kalau banyak tu terpulanglah. Kalau banyak tu nak maafkan. Kalau sedikit, maafkan. Tapi kalau dia nak bayar, dia alu-alukan, taklah masalah. Yang penting kita sentiasa memaafkan. InsyaAllah kita akan jadi hamba Allah yang bila jumpa Allah dengan hati yang bersih, hati yang tidak ada apa dah, hasad, dengki, marah, ya, apa sahaja yang tidak digalakkan dalam syariah, kita dah minta maaf dan sebagainya. Saya sambung tadi, bila datang ajal, tuan-puan, ini saya nak cerita tentang mati sikit, lepas tu kita masuk tentang Al-Quran. Bila sebut tentang mati, ustaz, jangan cerita ustaz hal mati. Ada orang bila sebut hal mati, kenapa cakap hal mati ni? Sebenarnya mati ini mengingatkan kita, mengingatkan kita buat benda-benda yang bukan-bukan. Ya, contoh, kita kadang-kadang ni jadi hamba Allah yang sentiasa menang, ya, ego, tak boleh nak mengalah. Kemungkinan dengan ingat mati ni, Allah, kalau aku mati hari ni, aku nak hadapi aku Allah Taala dengan ego aku ke, dengan jawatan aku ke, dengan keturunan aku ke, dengan kekayaan aku ke? Tak. Kita akan mati, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kain putih sahaja serta amal saleh kita. Tuan-tuan rahmati Allah, rumah kita yang kita buat, yang kita penat buat kerja siang dan malam, daripada pagi sampai petang, kadang-kadang anak tak sempat nak tengok, tuan. Kadang-kadang anak tak sempat nak cium, tak sempat keluar pagi tidur, balik malam tidur, esok pagi keluar mencari rezeki, membina rumah yang besar, mahligai yang besar, beli kereta mewah, apa sahaja yang kita nak Tuhan bagi. Tapi amal soleh tak ada. Bila mati esok, yang tu
Amal kita tu apa dia? Kalau kita jadi orang hamba Allah yang baik, yang rajin ke rumah Allah, yang rajin membaca Al-Quran, yang rajin menderma, yang rajin buat ibadah seperti puasa, haji, umrah dan sebagainya, insya-Allah aman kita dikubur. Seandainya kalau kita tak ada benda yang kita sebut tadi, hanya ada harta mewah sahaja, belum tentu anak kita akan menyumbang pada kita. Tuan-puan, pastikah anak kita akan menyumbang kat kita waktu kita mati esok? Adakah kita, adakah tuan-puan pastikah anak-anak kita akan ambil harta kita, separuh daripada harta kita buat kebajikan untuk kita? Wallahu a'lam. Yang setahu saya, kemungkinan anak-anak yang soleh dia akan buat juga atas nama ayah dan ibu. Ayah penat buat kerja, ibu penat buat kerja bagi buat rumah besar, tinggal sahaja rumah yang baru, kereta yang mewah, harta benda semua, hanya amal soleh yang kita boleh bawa. Anak kita belum tentu, tuan-puan, belum tentu nak mandikan kita. Ibu, boleh pastikan anak ibu mandikan ibu? Boleh pastikan datuk, ayah, ibu mandikan kita, anak-anak kita? Wallahu a'lam. Saya pun tak pasti anak saya mandikan saya. Tapi saya selalu pesan, Dek, kalau baba meninggal, paling-paling kurang adik mandikan baba tau. Adik takut, adik takut. Mesti adik takut tengok orang mati. Orang tak mati pun kita takut dah. Ya? Kubur, namanya kubur, takut. Walaupun sayang macam mana pun ayah, walaupun sayang macam mana pun isteri dengan suami, nak tanya hal kubur ni semua pakai takut. Takut pun takut sekejap sahaja. Takut nak ziarah, bila lama-lama dah jadi biasa. Lalu depan kubur ayah, assalamualaikum sahaja, dengan hati yang tak ada sedih, tak ada nangis. Nangis hanya 2-3 hari sahaja. Lepas tu masuklah kita dalam file arsif, masuk file yang tak ada guna dah, file yang lama. Situ je. Kalau tengok jubah ayah kita pun, ni jubah arwah ayah. Ayah dulu ya. Ha, macam tu je. Kita bukan main, penat buat kerja. Anak kita macam tu je layan kita. Ini saya nak cerita benda yang boleh jadi. Maka kita standby siap-siap. Orang Arab, pengalaman saya di negara Mekah, di negeri Mekah, di Mekah, negara Arab Saudi, sebab saya lahir di sana, semua besar di sana. Tabiat budaya memang dah 80% dah tabiat budaya orang Arab. Tapi saya ambil 20% budaya orang Melayu. Ayah saya, mak saya, dia pesan Abdul Karim, ikut adat budaya orang Melayu. Ha? Orang buat maulid, kita pergi buat maulid. Tak ada masalah. Ya, benda khilaf panjang lebar. Okey, nak cerita tuan-puan dirahmati Allah, bila kita mati, ni nak cerita bab mati sebab saya rasa penting. Bila kita sebut kita hal mati, takut kan? Tapi ustaz nak cerita benda yang benar. Orang Arab dia suka buat kebajikan, bila dia dah pencen, dia suka buat sumbangan sendiri dia. Dia hantar duit buat bangunan, pergi ke Myanmar, pergi sana buat telaga, buat apa benda. Kita pun alhamdulillah masyarakat kita sekarang ni pun dah buat kan ustaz? Sehasan kan? Kalau musim haji buat korban, dia pergi sendiri. Datuk-datuk, datin-datin, pom atau tuan-tuan yang mahlik apa ni, orang yang korak-korak ni, orang yang berduit, dia turun sendiri. Dia nak buat kebajikan sendiri. Dia boleh nampak dengan anak mata dia. Baru dia tenang hati. Kalau aku mati, insya-Allah aku akan rasa ada juga jariah aku buat kepada diri aku sendiri. Kalau aku harap anak-anak, belum tentu anak-anak nak buat. Tapi jangan tak simpan langsung ya. Kalau orang bukan Islam, dia tak simpan dah. Dia kata anak pandai sendiri dah cari rezeki. Tapi dalam Islam tak boleh lah. Kita kena bagilah harta kita kepada anak-anak supaya nak berdakwah lagi, nak hidup mewah, nak apa benda, nak ibadah selesa dan sebagainya. Kita kena bagi. Nak cerita tuan-tuan rahmati Allah, sama-sama lah kita muhasabah. Di awal tahun ini, kembalilah kepada Al-Quran. Quran ini tempat rojokkan kita, tuan-puan. Ya, tajuk kita Quran Rahmah. Yang tajuk Ustaz Zul ni, Rahmah apa? Saya pun tak ingat tajuk. Sebenarnya kita ni adalah umat yang Allah berikan kepada kita rahmah. Rahmah daripada siapa? Rahmah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang beri kepada Allah Taala utuskan baginda sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin untuk kita semua, ya, memberi ketenangan kepada kita. Kita tengok orang perempuan, orang muslimat dimuliakan dalam agama Islam. Kalau orang bukan Islam, perempuan diseksa, perempuan dibuat jahat, perempuan
dinanyai dan sebagainya. Tapi dalam Islam, Allah Ta'ala angkat ibu-ibu, Allah Ta'ala angkat muslimat, dimuliakan muslimat. Sebab tu orang katakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, syurga itu bawah tapak ibu. Maknanya perempuan ni sangat mulia di sisi Allah, sangat mulia dalam agama Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lelaki pun samalah. Ya, kita ni nak jadi hebat ni mesti datang daripada ibu, mesti datang daripada seorang ibu yang mendidik kita, seorang ibu yang mengeluarkan kita, yang mengandung kita 9 bulan. Maknanya ibu kita hebat. Walaupun ibu kita meninggalkan kita waktu usia kita kecil, tapi insya-Allah kita akan jumpa bunda kita di syurga nanti. Amin. Ya, kita sama-sama doakan. Kita semua ni ramai yang bila dah berusia mesti ibu dan ayah tak ada. Saya pun ummi saya baru meninggal 2 tahun lepas. Ya, abang saya baru meninggal tahun lepas. Nak cerita kita semua akan pergi. Jangan sedih. Mereka berehat dan damai di sana. Kita sama-sama berusaha yang kita ada ni, cuba kita berubah pada tahun ini supaya kita cari mana tempat yang poin-poin yang perlu kita betulkan. Kalau kata jalan kita ni kurang betul rail dia, kita cari rail-rail yang betulkan kita. Macam jalan kita ni nak datang ke jalan Jelatik ni, macam-macam projek sekarang ni kan, silap-silap kalau tak nampak masuk longkang kita. Silap-silap. Tapi buat sementara ni susah dulu, tuan-puan akan senang kemudian nanti. Esok jalan Jelatik makin maju. Saya dengar kata ada bangunan besar sini, mall, shopping complex besar sini. Lagilah sibuk Masjid Muaz bin Jabal. Ustaz Ihsan, studio siap-siap, ketah kerja. Nak tambah apa lagi ni untuk nak dakwah lagi, bagi dekat lagi. Mereka shopping sana, solat di sini. Maknanya tuan-puan rahmati Allah, dunia ni tetap berjalan. Kita ni untuk diri kita, apa yang perlu kita buat, sama-sama kita muhasabah. Tuan-tuan rahmati Allah, Al-Quran bukan hanya kita baca untuk bulan Ramadan. Al-Quran bukan hanya kita setakat baca dalam solat sahaja. Tak memadai ayah ibu, tak memadai adik-adik. Kita kena sentiasa amalkan Al-Quran dalam hati kita. Tak boleh baca dalam kereta, kena dengar Al-Quran. Tak boleh baca dalam duduk saja-saja, ada namanya smartphone. Smartphone sekarang ni, Masya Allah, orang kata zaman mudah, zaman yang cukup mudah. Tuan-puan nak dengar bacaan siapa, tak perlu dah dapat pesan ke dekat orang pergi Mekah. Dulu kita ingat tak, kalau orang pergi haji, orang pergi umrah, bang haji, tolong beli CD dekat saya ya, beli CD kaset Imam Mekah ya, Syekh Mishari. Nah, Syekh Mishari, abang haji tu tak tahu apa benda, Mishari apa benda tak tahu. Pergi sana, saya, ana, give me, mikari. Dia ingat mikari, pasal banyak dah bersebut mikari, tiba-tiba sampai sana, tak bunyi Mishari, bunyi mikari. Minta maaf. Nak cerita kata tuan pun rahmati Allah, kadang-kadang orang kita ni, hanya mendengar Quran, nama-nama qari tak pernah kita ingat. Tak pernah kita ingat. Nama-nama sahabat, Rasulullah, Abu Bakar, Uthman, Muaz bin Jabal, yang tu nasib baik masjid kita bawa nama Muaz bin Jabal. Boleh tahu kena sahabat juga. Tu pun nama-nama lain lagi kita lupa. Tak apa, kita cuba menghafal, cuba mendekati jiwa kita dengan Al-Quran. Boleh insya-Allah? Boleh ya? Saya nak bagi tips untuk kita semua. Macam mana kita nak Quran bersama dengan kita sentiasa? Quran ini kan syifa. Quran ini adalah penawar. Tuan-puan, ayah ibu, datuk-datuk, datin-datin, kita ni kadangkala Allah Ta'ala berikan kepada kita ni nikmat banyak sangat. Tak pernah kita bersyukur, tapi tak pernah kita menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang benar dalam Al-Quran Karim sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalau kita nak kira nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita, nasyaya kita tak boleh nak kira. Sangat banyak. Bolehkah ibu-ibu balik dekat rumah kira satu-satu dalam almari tu? Pinggan ni beli dekat Langkawi, yang ni beli dekat Paris, yang ni beli banyak harta, tak tahu bila Allah Ta'ala bagi kat kita. Kita sedar tak sedar tengok dah banyak dah. Betul tak? Dulu kita waktu kita muda dulu, masa kita belajar dekat U, kita rasa macam kereta Viva pun tak mampu bayar. Dulu cerita. Sekarang ni bukan kereta Viva, lebih pada kereta Viva kita boleh bayar. Kenapa? Rezeki Allah Ta'ala berikan kepada kita sangat banyak, tapi kita jarang nak bersyukur dengan syukur yang benar. La in syakartum la azidannakum. Ini Allah Ta'ala kata, sekiranya kalau kita jadi hamba Allah yang banyak bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah lagi kepada kita. Ya?
Jadi jawab hamba yang Allah bersyukur. Tuhan merahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut tentang Quran. Quran ni adalah penawar dan sifat. Penawar ni maknanya hati kita ni, hati kita yang rasa macam gelisah, bosan, stres. Saya yakin tuan-puan dan rahmati Allah, masing-masing ada masalah keluarga, masing-masing ada masalah staff, masing-masing ada masalah ahli qaryah, masing-masing ada masalah dengan anak-anak dan sebagainya. Semua manusia atas muka bumi ini ada masalah masing-masing. Kalau saya nak cerita masalah saya, Abang Haji kata, saya pun ada, Ustaz. Saya lagi banyak. Ya ke? Oh. Memang Rasulullah pun masalah dengan ummah. Sahabat pun masalah dengan ummah juga berdakwah. Maknanya kita ni memang kita dicipta oleh Allah kerana kita ni Allah Ta'ala nak uji kita. Ya, dalam surah Al-Mulk, kalau kita dengar kita baca selalu kan, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Kita dengar kadang-kadang surah Al-Mulk, baca surah Al-Mulk, tak pernah, kadang-kadang kita tak tahu terjemahan dia, kadang-kadang kita mendengar sahaja, cuba balik dengar surah Al-Mulk, Allahu Akbar, menenangkan hati kita. Sebab apa? Sebab semua Al-Quran 114 surah memang adalah penawar dan sifat. Tips saya nak bagi kepada tuan-puan, kita memang masalah kita ni ada masing-masing. Cuba kita kembali ke jalan Allah, kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali. Ya, bila kita rasa gelisah, kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ambil yang mana ada dalam Al-Quran tu. Orang kata jangan makan duit anak yatim, kita jangan makan duit anak yatim. Jangan makan duit riba, kita jangan makan duit riba. Jangan mencuri, jangan mencuri. Itu kita Allah Ta'ala suruh semua dah dalam Al-Quran, cukup. Dan hadis mana yang ada dalam hadis sahih, kita amalkan tuan-puan. Jadi apa perlu kita buat? Ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman ini dia akan rasa tenang bila mereka ini beriman dengan Allah. Sesungguhnya dengan zikrullah itu akan menenangkan hati kita. Apa zikrullah tuan-puan? Zikrullah ni banyak kan? Solat, lagi baca Quran, lagi apa lagi? Selawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam, lagi zikir-zikir, kan banyak kan? Semua dah ada sekarang ni. Zaman sekarang ni zaman teknologi, zaman yang orang panggil ada smartphone. Minta maaf, ni bukan smartphone, ni surah Yasin. Smartphone, ada smartphone, maknanya kita ni sudah menguasai semua yang ada atas muka bumi ini. TV, kalau nak tengok live, tak payah beli extra dah, tak payah tengok dekat TV dah. Setakat kata nak tengok TV Indonesia, masuk aja Indonesia TV live streaming, terus masuk. Macam duduk kat Indonesia, Ustaz Aisyah. Dulu kita nak pergi nak tengok apa ni, channel-channel luar negara Saudi, kena cari parabola tu ke apa benda. Sekarang ni subhanallah, di smartphone sahaja kita sudah ada berada dekat alam yang kita, mana yang kita nak kita dapat. Contoh, Ustaz, saya nak cari ubat ketenangan jiwa, Ustaz. Ketenangan jiwa adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah baginda. Apa dia, Ustaz? Saya tak tahu nak macam mana. Apa dia yang boleh kita guna? Smartphone, Abang Haji. Smartphone, ibu-ibu. Kenapa, Ustaz? Smartphone saya tengok drama aja. Ha, sekarang ni kan drama Korea. Kadang-kadang saya pernah sekali pergi, saya tak tahulah ibu-ibu yang dekat Setiawansa ni tengok drama Korea tak? Saya tak tahulah. Saya pernah sekali pergi hospital, makcik dah 70-an. Saya tengok makcik, Assalamualaikum, hai.
Ni pakai tudung. Hai, saya assalamualaikum, dia hai dengan saya. Saya kata kemungkinan dia tak nak jawab salam saya kot. Saya pun tak pakai macam ni. Kalau pakai macam ni mesti makcik terbelah lari. Pak Arab mana mari ni dengan berjubah dengan serebeh dia lah tu kan. Mesti kan. Saya pakai macam ni ni tuan. Kuliah aja keluar aje lagi makan nasi Arab kat Sabah tu tak ada dah benda ni. Ini tugas saya saja. Tuan pun rahmati Allah. Nak cerita bukan cerita bab pakaian eh. Nak cerita ada setengah orang smartphone dia dia habiskan data internet dia demi untuk melihatkan kepuasan apa yang dia nak. Tengok drama Jepun Korea sekarang ni tengah-tengah dah. Tengah dah hit sekarang ni. Tengok drama tu drama ni, terlambat tengok drama dalam TV, sambung tengok dekat handphone, betul tak? Makcik sini tak kot. Dekat Korea, sana. Dekat ya tak ada. Ada sampai tak ada, sampai ni tengah masak ni minta maaf ya nak sentuh sikit. Tengah-tengah masak ni tengok drama juga pasal suka. Kalau tak suka, beribu alasan lah dia akan buat. Jadi muslimin-muslimat, saya harap kita tak ada macam tu. Kalau ada, tolong kita jauhkan diri kita daripada benda-benda macam ni. Sebab kita di hujung umur kita ni, perlu pada amal soleh. Bukan setakat di hujung umur. Kita semua umur 40, 30, asalkan balik je, kena buat ibadah daripada awal lagi dah. Jangan tunggu tuan-puan, rahmati Allah. Smartphone, saya nak cerita pengalaman saya. Saya tiap-tiap bulan saya bayar dalam 2-300 kot untuk smartphone saja. Oi ustaz belanja betul ke? Saya kata saya dengar ceramah Ustaz Azhar live. Saya dengar ceramah Ustaz Kazim live. Dia makan data tau tak ustaz? Pom makan data. Saya nak talaqqi baca Quran, nak dengar Quran yang terkini daripada imam-imam tertentu. Contohnya macam saya minat tiru imam-imam. Saya nak tengok Syekh Mahir dia buat lagu baru apa dia pula ni. Saya bukan live. Makan data saya. Habis data saya 10 gig, RM80. Tak apa top up lain tuan-puan. Jangan berkira. Ada setengah orang dia nak cari ilmu, dia sayang kepada duit. Oh, kalau nak tengok live, minta maaf makcik tak ada data lah. Tapi kalau tengok drama, dia tak kira tak apa. Ai bayar. Berapa? Berapa semua? Sebab kita minat. Tolong tuan-puan rahmati Allah. Di hujung akhir nyawa kita ni, kita gunakan smartphone kita ni ke jalan Allah. Pertamanya, kalau kita nak belajar ilmu Quran, rasa kita diri kita ni lemah. Ustaz, tajuk kita Quran ni rahmah. Macam mana nak dapat rahmat Quran, nak dapat syafaat Quran? Kita kena dekat dengan Quran lah. Kita kena dekat Quran macam mana? Kena pandai ke ustaz? Kena fasih ke? Tak ada. Seada kita, Allah Ta'ala akan beri nilai kepada kita. Tapi kalau tak langsung, mana kita nak korek pahala di akhirat nanti? Bayangkan di padang mahsyar esok, nak tanya anak-anak tahfiz, dek, makcik kan pernah bagi makanan sikit kat adik tau, bagilah pahala kat makcik sikit. Makcik dulu tak baca Quran, abang haji dulu ni tak pandai, abang haji pernah bagi sponsor kan untuk satu semester kat adik, boleh adik menghafal Quran. Kalau kata Allah Ta'ala izin kita dapat syafaat Quran, alhamdulillah. Tapi kita jangan mengharap di akhirat nanti. Kita nak harap dengan solat kita sahaja. Kita nak harap dengan ibadah-ibadah lain. Kalau tidak ada pengisian-pengisian rohani kita bersama dengan Al-Quran. Jadi kita dengar Al-Quran dalam YouTube. Katalah saya ni nak cerita sikit. Ustaz, tak pandai ustaz. Saya tak pandai langsung ni. Nak dengar macam mana? Tak tahu qari macam mana ni ustaz. Tuan Haji, kalau kata kita ni lemah dengan Al-Quran, tahun ini aku nak rajin dengan baca Quran. Okey, saya nak bagi tip. Kalau tuan tak rasa macam tak pandai langsung tentang alif bata ni. Okey, ada dalam YouTube tulis alif bata. Tulis je alif bata. Dia ajar kita abata. Allah ustaz, memperlekehkan kami ustaz. Kami di setiap masa ni semua reti alif bata ustaz. Alhamdulillah. Tapi ada jemaah. Ya, ada jemaah pernah interview dengan saya. Dia pakai segak, pakai jubah, pakai kopiah. Interview nak masuk kelas Quran di Masjid Negeri Selangor. Ni nak cerita ni. Saya kata, Abang Haji hafal Quran, ingat Quran, bagus boleh baca. Saya nak tengok level Abang Haji tu di mana. Adakah Abang Haji layak kelas lanjutan, kelas menengah, kelas asas. Tengok gaya dengan baju dia tu lendik. Saya kata kalau letak kelas bawah ni marah dia. Saya kata Abang Haji nak kelas apa? Ustaz agak-agak lah saya ustaz. Kadang-kadang orang kita ni ego. Ego tak nak mengaji.
tak nak mengadap, tak nak berguru. Ha, ini yang masalah kita. Tuhan pun rahmati Allah. Soal ilmu ni jangan kita ego. Ya, bila kita mati esok, Allah menyesal aku ego dengan budak tu. Dulu budak tu anggap dia macam cucu aku je. Iya, tapi kalau sedangkan peringkat cucu kita boleh bagi manfaat, ambil pada dia. Ya. Lepas tu saya tanya Abang Haji tu. Abang Haji, ustaz dah letak level mana ya? Tengok Abang Haji ni dengan celak, dengan jubah, dengan ridak letak di sini. Saya kata saya kalau letak di apa ni peringkat asas pertengahan ni, marahkan saya kot. Saya nak letak di lanjutan tinggi sangat, takut dia tak boleh baca, nanti saya kena marah. Saya kena jawab di akhirat esok. Kenapa ustaz kali ni bagi lanjutan kepada Abang Haji tu sedangkan dia tak layak lagi? Sebab alif bata pun tak berapa ingat lagi. Jadi saya kata macam ni lah Abang Haji. Saya nak test Abang Haji boleh tak? Sebab interview ni kan, saya nak test Abang Haji. Ni nak cerita ni, ego punya pasal, terpaksa saya kena korban sikit. Bukan saya ego, Abang Haji depan saya tu, dia tak mengaku. Kata dia tak boleh. Dia kata, ustaz agak-agak lah ustaz. Rupa macam saya ni, saya pun macam, oh betul, okey. Saya test Abang Haji boleh tak? Alah ustaz, terpulanglah pada ustaz. Saya pun tanya, ikhlas ni. Saya tanya, saya buka surah. Buka surah, saya kata Abang Haji, cuba baca sikit. Ni nak cerita Quran ni, dia kalau kita buat susah, memang susah sampai bila-bila. Tapi kalau kita buat senang, kita akan senang dengan Quran. Hati kita pun akan rasa tenang sehingga akhir hayat kita, tuan-puan. Ini kata Quran ni rahmah. Quran ni adalah penawar pada kita. Tapi kalau kita silap guna, kita ambil konsep, ambil tips orang lain yang menghalang kita baca Quran, memang sampai bila kita tak belajar Quran. Dan kita kalau kita ego, sampai bila kita tak belajar Quran. Ini nak cerita, tolong kita, kalau kita rasa diri kita tempat yang saya sebut ni, tolong kita cari tuan guru. Masjid Ma'az Ibn Jabal ni kan ada imam-imam yang hebat, ada Bilal-Bilal yang hebat, ada adik-adik tahfiz yang hebat. Bolehlah talaqi dengan mereka. Bagilah ihsan, ikhlas apa yang kita nak bagi. Jangan bagilah RM10. Sial pula, ni budak tahfiz, ala bagi je RM10. Dia pun manusia juga, muliakan. Muliakan, satu jam ngaji dengan dia, bagilah 300, bagilah 500, contoh. Itu terpulang pada kita lah. Ustaz, tak ikhlas ustaz ni. Kalau bak ustaz tak ikhlas lalu. Kalau ustaz cerita sikit, tak ikhlas ustaz ni. Habis tu ustaz ni, kemuliaan dia ada kat mana? Nampak tak tuan-puan? Kalau kata ilmu tu, rasa ilmu tu, kalau rasa ilmu tu selekeh, maknanya kita memperlekehkan ustaz. Kalau kita memperlekehkan ustaz tu, maknanya ilmu yang kita sampaikan kita perlekehkan lah. Cuba kita muliakan Al-Quran ini, bagi hak dia. Tuan-puan rahmati Allah, Allah Ta'ala akan menggantikan pahala kita. Saya sambung, tanya pakcik tu. Saya tanya pakcik tu, pakcik, bukan cerita lawak ni betul ni. Pakcik, pakcik boleh baca ya? Agak-agak lah ustaz, okey agak-agak tak apalah. Pakcik tolong baca sekejap. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, minta maaf ustaz, spek ni penjam ustaz. Dia keluar satu hujah dah. Saya pengalaman dengan anak murid. Saya kata kalau orang yang jenis cakap banyak ni, confirm dia tak boleh. Confirm dia tak boleh. Kalau main diam ni saya takut. Kalau main cakap confident lebih dengan jubah je dia mengan. Kalau beria sangat ni, saya antara dua. Beria ni, kalau dia boleh, alhamdulillah tolak jadi imam. Kalau tak boleh, saya kena standby. Jadi dia baca. Kebetulan saya buka surah Yasin. Jadi saya buka, Abang Haji sila baca ni. Ustaz Karim ni nak test saya ke? Iyalah saja, kita sama-sama baca sikit, kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasa, yasa, yasa. Ya Yasin kan dia tulis dengan ya dengan sin saja kan? Dia tak ada Yasin, ya alif, sin, ya nun. Bukan macam tu. Rasam Osman ni ya dengan sin saja. Dia baca yasa. Saya pun nak gelak. Nak gelak, nak ketawa, takut nanti jatuh martabat Abang Haji depan saya ni. Saya diam lagi. Saya kata, okey Haji, bagus, bagus, bagus. Okey, saya cari surah yang mukaddimah rahsia pembukaan surah ni kan ada Hamim, ada Qaf, kan? Ada Alif Lam Mim. Saya ambil yang susah sikit. Saya ambil Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra. Saya nak tengok mukaddimah dia nak baca macam mana. Tadi dia hantam Yasa, sedangkan bacaan dia Yasin kan, dia baca Yasa. Saya kata Abang Haji sila baca ni. Abang Haji baca pula, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mari, al-mari, alif lam mim ra. Dia baca al-mari. Saya kata al-mari di ikya. Dia pula, Abang ustaz ni main-main dengan saya. Dah Abang Haji baca al-mari, saya jawablah ayat yang kedua.
di IKEA. Kenapa? Mana ada orang baca almari abang haji? Ustaz. Ustaz Karim, Allah Ustaz, saya saja nak teh ilmu Ustaz. Memang saya tak boleh lah. Cakap pada awak kan settle masalah. Setengah jam melayan abang haji seorang aja. Jadi ramai lagi peserta di luar nak interview, nak masuk jumpa dengan saya. Tuan pun rahmati Allah. Kerana ego, kerana kita tak nak mengalah, sampai bila-bila kita tak belajar. Tuan pun rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita buangkan sifat tersebut. Lepas tu tuan pun masuk waktu dah. Okey. Dah masuk waktu. Kita bagi laluan untuk azan ya. Allahu Akbar. Allah
ada. Sambung sekali lagi. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita benda yang berlaku pada diri saya. Jadi ustaz taklah nak reka dan sebagainya. Tolong kita jadi hamba Allah yang humble, yang sentiasa merendahkan diri. Itu akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa memaafkan kepada orang, sentiasa menerima teguran, sentiasa happy, sentiasa mempermudahkan urusan orang. Itu akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz nak cerita, selepas pada pak cik itu saya dapat dia tahu dia tak reti baca surah tersebut, ayat-ayat tersebut, maka saya kata Abang Haji ambil kelas asas. Dia pergi ambil qiraati semula tuan. Selepas 2 tahun jumpa dengan saya, baca Quran cair. Bahkan Masya Allah Tuhan bagi anugerah boleh berlagu dan sebagainya. Nak cerita kata tidak mustahil bagi kita. Walaupun umur 60 lebih pun masih lagi diberi peluang. Tuan-puan, jangan risau, jangan takut. Saya yakin ada setengah daripada ayah ibu kita, ustaz, makcik ni dah umur 60, boleh lagi ke baca lagu seperti Imam Mekah? Boleh lagi ke lidah makcik ni nak lancar seperti orang Arab? Boleh, boleh. Rajin mendengar, rajin praktis, rajin berguru, insya-Allah boleh. Orang Melayu kita senang dibentuk. Lidah Melayu kita senang kita nak dapat ilmu Al-Quran. Sebab apa? Kita tengok dalam pertandingan Al-Quran, selalunya siapa yang menang? Minta maaf. Selalu pertandingan antara bangsa, siapa yang menang? Malaysia. Maknanya kita ni, orang kita ni hebat. Malaysia ni yang boleh. Ya? Mana kita pun kena boleh lah. Kena azam. Tuan-tuan rahmati Allah, Tok Guru saya pesan, kita kena sentiasa kata boleh. Jangan sebut tak boleh. Saya jangan sebut, jangan sebut ustaz, sebut apa lagi ustaz? Makcik, tuan, jangan sebut saya ni pelat. Memang keluar pelat lah. Kalau sebut saya ni orang pelat lah ustaz, orang kampung. Sebut macam tu selalu, jadilah orang kampung kita. Jadilah pelat yang kita nak tadi tu. Saya semput lah ustaz. Memang kita sebut macam tu, lama dengan kelamaan jadi semput betul-betul. Ustaz, saya ni mengah ustaz. Memang jadi mengah. Saya ni nampak pendek. Pendek betul nanti. Apa situ, apa nak kena cakap? Kena cakap benda yang positif sentiasa. Jangan cakap negatif pada diri kita. Saya ni tak boleh. Sebut tak boleh cukup 40 kali tak boleh. Bukan 40 kali. Pasal kita ada niat macam tu, jadi macam tu lah. So Abang Haji tu semangat, selepas setahun setengah jumpa dengan saya, baca Quran lancar. Dan ramai anak murid saya sangat-sangat luar biasa. Dulu saya tengok dia memang merangkak-rangkak baca Quran. Bila setelah dia dengar nasihat saya, malam ni saya nasihat kepada tuan-puan semua. Jangan dia sebut lagi dah, saya semput, saya orang setiawangsa, kami orang kampung, kami orang Banjar, kami orang Bugis, kami orang-orang-orang-orang, contohlah. Memang kita tak akan lancar. Orang Arab sendiri pun, nak tanya tuan-puan yang pernah pergi Mekah, kalau semayang dekat R&R sana, tanya Ustaz Aizan. Ustaz Aizan, kalau dekat R&R di luar tengah-tengah jalan nak pergi ke Jeddah, ke Madinah tu, kalau semayang, imam dia sedap tak? Imam dia baca entah mana baca. Saya rasa imam-imam kita kat kampung lagi sedap. Orang Arab lagilah dia baca merepek. Pasal bahasa dia, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Malik Yawm Iddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim, sama-sama pegang handphone tengah jawab mesej lagi dan lagi. Orang Arab dia bergerak, dia bergerak ni biasa bagi dia. Dalam mazhab Hambali pun tak boleh bergerak lebih juga. Maknanya dalam solat tu kena ada tamakninah, kena ada tertib dia dan sebagainya, kena ada bergerak-geri. Ya, mazhab Syafi'i kita mana boleh gerak-geri lebih kan? Orang kita ni kalau tengok dengan secara keseluruhan, kalau kita sembahyang tasyahud akhir, orang kita cukup berdisiplin. Semua duduk tawarruk kan? Betul Ustaz? Duduk tawarruk semua. Tolak Abang Haji seorang je, jatuh semua. Pasal? Pasal dia, kita punya disiplin kita tu kuat. Semayang jangan bergerak, orang kita semayang macam ni tegak, lalat ke apa benda, jaga nak bergerak. Orang Arab ni lain cerita. Nak cerita tuan-puan tentang Quran ni, orang Arab pun kalau tak belajar memang out, tak boleh belajar. Bukan kata orang Melayu saja, bukan kata orang India saja, bukan kata orang bukan bahasa Arab. Orang ajami, orang seperti kita, saya pun ajami juga. Saya pun bukan orang Arab, tapi kerana lahir kat sana dah jadi budaya sebagainya, tak apa. Ambil
yang baik dia. Apa dia point dia? Ialah kena berguru, kena belajar. Ya. Tuan pun rahmati Allah. Kalau kita belajar, rajin mendengar, saya sebut tadi, handphone ni guna untuk jalan baik. Kita kan beli handphone kan syarikat dia berikan earphone tu free. Kalau kata Oppo, iPhone, Samsung, kalau kita beli dalam kotak dia tu bukan free. Memang kita dah bayar sekali package. Beli tu dia bagi charger, dia bagi earphone. Ah, ha, ibu-ibu cuba ambil earphone yang ada 5 kotak dekat rumah. Kan handphone tiap-tiap tahun tukar. Kan berapa kotak dekat rumah tu handphone dengan charger tak pernah guna, dengan earphone tu 5 earphone tak pernah guna. Duduk kat situ je. Cuba ambil bubuh dekat sini. Saya selalu bubuh sini. Bubuh sini dengar surah Al-Mulk. Bacaan lambat. Tulis je. Dekat YouTube kan senang, dekat Google kan senang. Kalau kita ni tak reti baca Quran, tulis je bacaan lambat. Dia kan cari keluar. Eh, tapi jangan tulis lah bacaan teregeh-regeh. Memang tak akan keluar lah. Tak ada lah istilah tu kan. Tapi nak cerita kata, tulis tu bacaan lambat. Kan bagi type bacaan teregeh-regeh, Google ketawa kat kita nanti. Tak ada. Tulis je bacaan lambat. Keluar bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari ataupun Syekh Muhammad Siddiq bin Syawi. Tuan-puan, ini idola saya. Ini Tok Guru yang meninggal dunia, saya tak lahir lagi. Baru 40 tahun. Eh, Tok Guru meninggal sebelum lagi, sebelum saya melahir lagi. Nak cerita pada tuan-puan rahmati Allah. Pop, buka YouTube, keluar Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Saya baca sikit boleh? Okey. Kalau kita rasa lemah, rasa macam tak boleh, kita nak merangkak-rangkak, okey, kita boleh dengar. Ambil nama ni, ingat nama Syekh ni. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Tanda dekat handphone tu. Bacaan dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dia macam-macam itu. Tapi ibu-ibu jangan tidur. Ha? Kang buka Quran kang sebelum nak tidur. Ah, dah tinggal malam tak boleh tidur ni. Buka surah Al-Mulk. Allazi lena dah mendengkur dah. Ada? Ustaz, nak tanya ustaz. Ya, isteri saya ni dah tinggal malam dah ustaz tak tidur ustaz. Saya pergi klinik, pergi farmasi, beli ubat macam-macam ubat. Tak boleh tidur isteri saya ni. Apa masalah dia saya tak tahulah. Pregnant tak? Pregnant? Syirik-birik tak? Tapi tak boleh tidur. Kena sihing orang ke? Tak. Tadi semayang isyak, okey je. Tak adalah kata diri nampak macam kena gangguan apa. Okey je. Sebut nama Allah, okey je. Tak takut. Maknanya normal. Okey? Saya kata, bagi tahu dekat isteri, cuba buka Quran sebelum nak tidur, ambil Quran. Ha, ni malam yang keempat ni. Saya kata, bagi surah Al-Mulk dia suruh baca dekat katil. Jangan baring. Sandar macam ni. Eh? Tak ada nak baca dua ayat yang ketiga, dah berdengkur lah, Masya Allah. Sebab apa? Sebab tak minat. Ha, sebab tak pernah baca Quran. Ada orang baca Quran, dia amalkan setiap malam baca surah Al-Mulk. Dia kata semoga Allah Ta'ala jauhkan dia daripada seksa kubur. Maka dia baca surah Al-Mulk setiap malam. Tak kira dengan secara hafazan ke, dengan secara mendengar bacaan imam, dia tengok follow ke, ataupun apa sahaja. Jadi saya suruh Abang Haji tu balik bagi tahu kat makcik, buka Quran, baca surah Al-Mulk ataupun surah apa sahaja. Dua ayat yang ketiga dah lena makcik tu. Maknanya teruk sangat lah. Tak pernah baca Quran ke? Ha, ni kalau boleh kita nak Quran ni bacalah banyak sikit. Habis satu surah tidurlah. Lepas tu saya kata ustaz, dia kata ustaz dah tidur lah makcik. Alhamdulillah. Terima kasih ustaz bagi tips nah. Jadi tuan-puan, kalau susah nak tidur, baca Quran sebelum nak tidur. Tapi kalau boleh habiskanlah surah Al-Mulk tu. Ustaz, kalau nak kaya baca mana-mana surah tak apa. Tapi kalau orang kata surah Al-Waqiah kan, kalau nak bagi kaya ni baca surah Waqiah. Kalau baca surah Waqiah pun, kalau main sila panggung nak kaya macam mana? Dia kena usaha. Fas'au. Bangun pagi, subuh tu semayang berjemaah di masjid. Ni subuh syafi'i, subuh gajah. Lepas tu nak
dah nak kaya cepat. Sedekah, orang minta sedekah, sedekah-dekut. Orang nak kebajikan, kita tak nak buat kebajikan. Macam mana kita nak kaya, macam mana kita nak berjaya? Cuba kita amalkan. Okey. Jadi saya kata baca surah Al-Mulk, baca surah Al-Mulk. Alhamdulillah. Settle. Lepas tu makcik tu dah okey dah. Habiskan satu surah. Dia main repak dengan saya. Ustaz, alhamdulillah makcik tu selepas tu tidur nyenyak ustaz. Alhamdulillah. Lepas tu suka dah sekarang ni baca Quran. Alhamdulillah. Kan saya kata Quran ni kan rahmah. Quran ni adalah penawar. Oh ya ya ya. Alhamdulillah amalkan. Maknanya tuan-puan, Quran ini sebenarnya adalah ubat bagi kita. Ubat segala penyakit. Ya. Tadi saya sebut tadi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sambung ayat tadi. Sesungguhnya dengan zikrullah itu akan menenangkan hati kita. Apa dia? Baca Quran. Jadi ada satu lagi dia kata ustaz, kalau kita baca Quran lambat nak ikut syekh tu, sekarang ni senang kan, dia boleh post, tekan je. Ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tarik balik. Tarik balik, nak dengar semula. Tarik balik. Bismillahirrahmanirrahim. Dia repeat balik tuan-puan. Tak apa, cas dia makan data sikit. Demi nak mencari keredaan Allah di akhirat nanti. Allah tanya kita, duit itu buat apa? Kita ceritalah. Duit ini saya beli data untuk internet, saya nak mengulang membaca Al-Quran. InsyaAllah jawapan yang paling tepat. Tapi kalau kita menjawab, saya ni duit saya sebenarnya nak pergi umrah, tapi tukar planning pergi Paris. Minta maaf, saya tak kerti bahasa putih, sebut betul tak betul, tapi itulah yang menara panjang tu. Apa? Saya tak kerti nak sebut. Biasalah, lahir kat Mekah, lancar bahasa Arab. Bahasa putih sikit-sikit boleh lah, goreng-goreng boleh lah. Jadi tuan macam mana tu lah. Kalau kata kita bacaan kita tak boleh nak baca laju seperti Imam Ihsan, seperti imam-imam kita yang hebat, nak baca merangkak-rangkak, okey, saya bagi tips. Baca Syekh Mahmud tadi. Ustaz, lambat sangat lah. Makcik tu rasa kalau bawa kereta dengan Syekh Mahmud boleh lena ustaz. Ha, contohnya. Okey, ambil tip, ambil banyak lagi CD-CD ataupun bacaan Quran imam-imam lain dalam YouTube yang laju. Tekan Syekh Mishari. Syekh Mishari bin Rashid Al-Afasi. 26 hari bulan ni Syekh akan datang di PWTC. Pada waktu mana bacaan Syekh saya tak tahu juga. Tapi 26 sila daftarlah, pergilah tengok Syekh sana. Boleh nak pergi tengok, boleh kita tengoklah. Dialu-alukan, datang ramai-ramai untuk nak dengar bacaan Syekh. Jadi bacaan Syekh Mishari. Syekh Mishari dia baca Nahawan, lagu Nahawan dia baca tak laju sangat. Jadi sesuai bagi kita ni orang yang sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Anda dengar bacaan ini selanjutnya, masuk dalam YouTube saya lah. Tekan Abdul Karim Al-Makki. Surah Al-Mulk ada insyaAllah. Okey. Ustaz, tak nak lagi. Makcik ni level, Abang Haji ni level yang Imam Laju ustaz. Oh ya ke? Imam Laju ambil Syekh Mahir. Tahu Syekh Mahir? Kenal? Ibu-ibu, kenal Syekh Mahir? Bukan Mahir Zain. Mahir Zain tu menyanyi. Ya? Mahir Al-Mu'iqli. Imam Masjid Nabawi dipindah pergi ke Masjid Al-Haram. Mishari imam mana? Kadang-kadang kita ni sebut nama Mishari je, semua imam mana-mana, semua Masjid Haram. Semua Masjid Nabawi. Tak. Semua imam yang hebat-hebat, yang terprofesional ni bukan semua yang imam Masjid Haram. Syekh Mishari daripada negara Kuwait. Imam Masjid Besar, Masjid Negeri dia. Dulu, sekarang dia bebas. Okey. Ambil bacaan Syekh Mahir. Seandainya kalau kita ni rasa laju, nak baca laju, ambil Syekh Mahir Al-Mu'iqli ataupun Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Contohnya Syekh Mahir Al-Mu'iqli dia baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a
سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاول فارجع البصر هل ترى من فطور. Nak dengar sedap nak pergi Mekah lah. Ini copy sahaja, tak sama dengan original. Tapi kalau pejam mata, macam duduk kat Mekah ni. Tengok celik-celik tengok, muka bulat dengan tempat ni. Bukan Mekah, dekat Masjid Mu'az bin Jabal. Nak cerita bacaan imam-imam ni, subhanallah, Quran ini adalah mukjizat. Dia tak perlu kupang-kumpang dah. Dia tak perlu muzik-muzik gitar dan sebagainya. Kita dengar live macam tu dah boleh menangis tuan-puan. Sebab Quran ini adalah mukjizat. Penawar. Tak boleh nak banding dengan Quran. Tak boleh nak banding dengan benda-benda lain. Ambillah buku mana melawan dengan Quran, kalah. 1441 sehingga kini, ada ke jemaah yang boring yang datang jumpa dengan imam? Tok imam, tok sudah baca Fatihah lah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab la raiba fi. Kenapa? Sejadah terus lah pagi-pagi orang pergi kerja ni, jam ni. Ustaz Ehsan tak payah baca Fatihah lah. Boring lah Ustaz. Tertukar pula konsep. Malam Jumaat tak payah baca Yasin. Tak usah baca surah Kahfi lah. Tertukar benda lain pula. Tak ada. Tak ada orang yang komplain dengan Quran. Sebab apa? Quran ni adalah memang mukjizat. Tak perlu pakai muzik dah. Lagu imam-imam dia ada sendiri dia. Subhanallah. Ya, Syekh tadi saya sebut Syekh Mahmud kan? Syekh Mahmud, dia ada lenggok dia sendiri, sedap dia sendiri, selera dia sendiri. Kari juga, kari mamak juga, tapi kari mamak tak sama dengan kari mamak yang kedai sana. Dia orang kata kari mamak dia dekat Melaka lagi sedap. Pom, terjun kita pergi Melaka. Nak cerita kata nama kari juga. Nama bukan qari ya, kari. Ini kari makan ni. Jangan silap pergi tekan kari pula. Dia banyak Al-Qari dengan Q. Kalau kita nak dengar Al-Quran, tekan Al-Qari dengan Q. Tapi kalau tekan dengan K, keluarlah kari kepala ikan dekat Melaka yang sedap tu. Silap-silap nanti dah tukar tajuk kita dalam YouTube. Tengok-tengok dok melayang kari mana paling sedap ni. Mula-mula layang Quran Ustaz. Lepas tu tengok-tengok kari pula. Okey. Nak cerita tuan-puan. Subhanallah. Tadi saya baca Syekh Mahir. Dia sedap cara Syekh Mahir. Ustaz, selera saya ni, saya suka imam yang dekat Mekah tu, yang terawih baru ni Ustaz. Saya nangis-nangis lah Ustaz. Saya tak tahu nama apa Ustaz. Dia baca macam bunyi contoh. Rupanya Syekh apa? Syekh Yasir Ad-Dawsari. Dia baca bunyi macam tu. Macam kita lah selalu dengar. Dulu kan kita ada Habib Habib Syekh yang datang, yang bawa lagu yang Hanana kan. Yang Hanana kan. Zahar ad-dinul muayyan bi zuhurin Nabi Ahmad. Yang Hanana bi Muhammad. Zalikal fadlu minallah. Jatuh, eh? Saya tak kerti tapi saya boleh copy lah, eh? Oh sedapnya Habib Syekh. Itu selawat, itu mengingatkan kita kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada qari yang baru sekarang ni, nama dia Syekh Yasir Ad-Dawsari. Kalau semayang di Masjid Haram ibu-ibu, Allahu Akbar, tak nangis tak sah. Semayang terawih dengan Syekh Yasir Ad-Dawsari, tak nangis tak sah. Kita ni dekat kampung kita, dekat mana-mana masjid, kalau imam tu nangis, kita pun nak nangis juga kan. Sedangkan memang kita kalau boleh baca Quran ni fatabakau, maknanya kita buat nangis. Kita kena paksa nangiskan diri. Insaf, muhasabah, aku ni banyak dosa, nangis, bagus. Tapi di Mekah, kalau semayang belakang Syekh Yasir Ad-Dawsari, solat tarawih kat manakah, memang ibu-ibu akan nangis lah. Speaker dia sedap. Speaker kita sedap dah. Dalam Masjid Haram lagi sedap. Ya, macam imam tu duduk depan muka macam ni. Saya kalau semayang kat Masjid Haram, sebab tu saya dapat kopi banyak bacaan imam-imam. Saya suka semayang depan speaker. Belahlah imam, biarlah imam tu duduk jauh dengan saya tak apa. Kan Masjid Haram kan sukar. Susah nak dekat dengan imam. Jadi saya naik tingkat ketiga, saya cari mana yang speaker yang contoh speaker macam ni. Saya betul-betul depan macam ni. Ni macam ni depan ni. Sebab tu saya banyak hafal imam-imam, lagu-lagu azan dan sebagainya. Muazzin Masjid Haram. Saya pun bukan kata nak menunjuk kan. Nak cerita kata minat tu, minat. Tahu dah kalau punya trik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu dah Masjid Haram. Eh. Tangkap, masuk, safe. Sampai law ni, sampai. Daripada lahir, umur 7 tahun, 8 tahun,
Waktu ditarik, hayya 'alas salam. Oh, tengok duduk kat Mekah ni. Okey. Lepas tu mari sudah pula jadi imam. Tuan-puan, makcik nak suka imam ni lah. Imam Syekh Yasir Dosri, saya nak bagi contoh. Dia baca dia macam ni. Jadi nak cerita kata ini keindahan Al-Quran. Subhanallah, mukjizat. Dia macam-macam ni. Katalah surah As-Sajdah. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wal nas ajma'in. Dia baca lagu sabar, lagu sedih, mendayu. Allahu akbar, semayang. Tengok-tengok air mata mengalir tak sedar. Tengok-tengok Syekh baca satu juzuk tak sedar. Itulah mukjizat Al-Quran, tuan-puan. Okey, insyaAllah. Itu sahaja tausiah saya, peringatan saya. Rajin-rajin membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Quran kita mati esok nak syafa'at Al-Quran tak? Nak kan? Iqra'ul Quran. Hadis Umamah bin Umamah Al-Bahili riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Quran. Dia tak suruh kita hafal Quran. Memang gelak kita nak hafal Quran 30 juzuk, tapi dengan fakta umur kita, baca dengan Quran pun cukup dah. Cuba-cuba menghafal, rajin baca Quran. Fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Al-Quran, Allah Taala akan berikan pada kita syafaat nanti di akhirat kelak nanti. Amin insya-Allah. Okey, belajar-belajar Al-Quran, ingatlah mana pesanan-pesanan ustaz, jangan tinggal Quran. Tinggal Quran nanti Quran tak akan teman kita di kubur nanti. Kalau nak Quran teman kita di kubur, layan Quran dengan sepenuhnya. Siang malam membaca Quran, insya-Allah kita masuk kubur, isteri kita, suami kita takkan bersama dengan kita, harta benda kita takkan bersama dengan kita, hanya amal soleh dengan kita dan Al-Quran. Seandainya Quran teman kita dalam kubur, maka kita selamatlah tuan-puan sehingga kiamat nanti. Kita kena ingat di alam barzakh kita akan hidup lebih pada hidup atas muka bumi ini. Kita akan hidup tengok sahabat sampai sekarang ni, mereka dalam kubur 1441 tahun. Maknanya 1441 tahun. Tu pun yang hijriyah, yang sebelum tu kita tak tahu lagi. Maknanya mereka hamba-hamba Allah yang telah kembali ke rahmatullah, mereka sudah beratus-ratus tahun berada dalam kubur. Maknanya hidup kita dalam kubur lebih lama lagi atas muka bumi ini. Maka kita bersiap sedia, rajin-rajin baca Al-Quran. Semoga Al-Quran ini jadi rahmah, dan jadilah Al-Quran ini sebagai sahabatku, Quranku, sahabatku. Di mana jua kita berada, bersama dengan Al-Quran. Boleh ke? Boleh insyaAllah. Okey, last. Seandainya muslimin muslimat nak dengar bacaan Quran ustaz, boleh masuk dalam YouTube, subscribe YouTube channel ustaz tu. Ada apa yang baru boleh tengok, search Abdul Karim Al-Makki. Tak usah berbual syekh lah, saya ni bukan syekh ya, tapi kerana orang balik Mekah ni banyak orang panggil syekh-syekh, jadi lekat syekh dah. Saya sebenarnya bukan syekh, saya hamba biasa saja. Tapi saya bagi tahu kepada tuan-puan, syekh ni banyak. Syekh ni kalau tuan guru orang panggil syekh juga bahasa Arab. Okey, kalau kata mutawif pun panggil syekh juga, betul tak Bang Haji? Kan? Kalau orang kaya di Mekah orang panggil syekh juga. Kalau kawan-kawan kita pun panggil syekh juga. Ya syekh, kita makan nasi Arab sama-sama malam ni syekh. Ya syekh, syekh juga. Yang tak bagus naik syekh. Yang lain semua bagus. Ya, syekh mana tak apalah. Nama orang panggil baik, kita jangan diminta. Tapi kalau orang panggil tu, orang hormat sanjung kita. Terima kasih kerana panggil nama-nama. Saya tak layak, tapi orang panggil tu kita pun amin. Semoga kita ni jadi sikit-sikit ciri-ciri seperti imam-imam yang kita minat.
tuan-puan rahmati Allah, saya sekarang ni bukan setakat kata mengajar orang, mengajar katun pula. Tuan-puan, balik rumah nanti ibu-ibu yang ada anak cucu, yang ada anak-anak, boleh buka YouTube, tekan je dalam YouTube Upin Ipin Iqra. Saya mengajar pula Upin Ipin Iqra sekarang ni tuan-puan. Muka saya ni dikartunkan, dianimasikan muka saya dengan suara saya untuk demi masyarakat, demi anak-anak muda kita, demi anak-anak, demi apa ni, anak-anak kita. Sebab sekarang ni banyak yang serangan-serangan datang daripada luar-luar mana, kartun-kartun yang perang, cang 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 cang. Anak saya ni dah ni punya kening dia ni habis baruh dah tak ada. Anak imam, tu anak imam tu. Kalau bukan anak imam tak tahu macam mana. Maknanya anak imam pun nakal juga ya. Ni kening kena jahit 9 jarum ni. Pasal main otromen dengan abang. Lepas tu saya fikir, saya muhasabah. Saya kata ni duk sibuk ceramah mengajar di luar, anak saya sampai kena ni, nasib baik tak buta. Allah Taala pelihara, malaikat jaga. Lepas tu saya fikir, saya nak buat apa ni ya Allah? Duk 2 malam saya mimpi. Ni nak cerita betul ni tuan-puan. Mimpi bukan mimpi jumpa Rasulullah, nak mimpi jumpa Rasulullah, tapi kita jangan cerita ke orang lah, jumpa tak jumpa ni. Kadang-kadang kita ni bila mimpi Rasulullah cerita ke orang, diam. Kalau kita jumpa Rasulullah pun kita diam, amal soleh. Jumpa dengan Rasulullah, orang azan tak pergi masjid, macam mana jumpa dengan Rasulullah ni? Kalau amal ibadah kita ni banyak, berbaloi lah. Tapi jumpa Rasulullah, kita dah mengumpat dengan orang, dah mengata ke orang, tak ada faedah. Jadi kalau kita mimpi Rasulullah, alhamdulillah. Cuba kita niat nak jumpa Rasulullah dalam mimpi, insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi. Cuma kita kena ikut sunnah baginda SAW, amal soleh. Jadi saya mimpi Upin Ipin tuan-puan. Mimpi Upin Ipin, ni cerita benar ni. Mimpi Upin Ipin, dalam mimpi saya, saya nampak Upin Ipin duk berlari dua beradik, pakai seluar pendek. Saya kata, Upin Ipin, mari mengaji dengan ustaz. Dia lari dua orang tu. Lepas tu saya bangkit daripada tidur saya, saya bagi tahu dekat isteri saya, yang abang mimpi jumpa Upin Ipin lah. Isteri saya ketawa dekat saya. Dia kata, abang ni katun pun mimpi lah. Orang mimpi Rasulullah. Yalah, kalau mimpi pun tak kena mencerita semua orang. Ni mimpi yang benda yang pelik ni. Apa dia? Mimpi Upin Ipin. Memang macam mana tak mimpi? Setiap pukul 5 petang dekat TV 9 dia pasang Upin Ipin dekat anak, dia belayar anak-anak. Di situ tuan-puan rahmati Allah, saya kata, yang kalau abang ni mengajar Upin Ipin boleh tak? Abang jadi guru Upin Ipin. Ya betul abang ni, ya ke boleh ke imam, boleh ke masuk dalam alam tu? Saya kata, kalau kita niat baik, Allah Ta'ala permudahkan. Saya pergi Mekah, saya simpan rahsia ni, saya tak cerita pada siapa, hanya saya dengan isteri saya saja. Saya pum terbang pergi dengan sahabat saya, Abang Izwan pun datang, Ustaz Ahmadah. Kita orang pergi umrah. Pergi umrah depan Kaabah demi Allah tuan-puan. Saya doa, ya Allah, saya mimpi jumpa Upin Ipin. Nak ketawa pun ada depan Kaabah ni. Apa kena mengena Upin Ipin pun depan Kaabah pun disebut. Saya kata, ya Allah, saya mimpi jumpa Upin Ipin, ya Allah. Dalam hajat saya, ya Allah, saya nak buat satu rancangan, saya mengajak Upin Ipin dan rakan-rakannya untuk anak-anak kita di Nusantara. Saya balik tuan-puan, saya cerita dekat bos Upin Ipin. Rupanya bos Upin Ipin, saya sembahyang jemaah dengan saya dekat Masjid Negeri. Sebab saya berkhidmat imam di Masjid Negeri Selangor. Jadi setiap subuh, bos tu saya pun tak kenal bos Upin Ipin. Bila dah macam ni, saya terpaksa pergi cari bos lah. Saya kata, Abang Haji, saya ni ada idea gini-gini nak mengajar Upin Ipin. Dia kata, ustaz, ramai ustaz yang nak mengajar Upin Ipin. Tapi ini takdir rezeki syekh lah. Dia kata ke saya. Saya kata, apa rezeki apa? Kami bersetuju lah atas cadangan syekh. Boleh ke esok kami nak bawa kameraman nak syuting syekh? Pula saya kata, lepas ni saya jadi pelakon dah. Datang dengan kameraman kanan kiri, ambil gambar, kena buat macam ni, minta maaf, kena buat macam ni, ambil gambar pipi, ambil gambar pipi sana, dah pipi tembam, ambil gambar pipi, gambar muka, gambar depan belakang. Nanti balik tengok ke rumah ya, balik tengok rumah. Upin Ipin Iqra ataupun azan Upin Ipin ini untuk anak-anak di rumah, pengisian di rumah, tolong menafakkan. Ada surah muqaddam saya ajar anak-anak dalam YouTube, iaitu sebab ditayang kat Malaysia, ada tayang dalam Astro, tapi di Indonesia ditayang selalu, tiap-tiap hari tayang. Saya ni sampai tiap-tiap dia kata 3 bulan sekali pergi Indonesia. Pasal di sana orang panggil saya, ini gurunya Upin Ipin ya. Iya benar pak, iya. Mau foto bisa enggak? Bisa aja di sini aja. Ayo ayo ayo. Ayo di sini aja. Jadi saya boleh cakap Indonesia lah sekarang ni. Nak cerita apa ni? Sering kita berdakwah ni biar kita sebar. Sebab apa? Sebab Quran. Ini nak cerita. Kesimpulan dia, Quran ni boleh bawa kita pergi jauh kalau kita ikhlas.
Jadi tuan pun rahmati Allah, kalau nak dengar baca Quran, masuk dalam channel Ustaz Abdul Karim Al-Makki, atau boleh follow dalam Instagram saya Abdul Karim Al-Makki, atau sebuah syekh Al-Makki rapat. Abdul Karim berapat, Abdul Karim Al-Makki berapat. Alhamdulillah ada azan, ada Quran, ada surah yang saya baru upload, surah Yasin, surah Kahfi. Ha, boleh nak dengar ibu-ibu, tuan-tuan boleh nak menghafal, nak dengar di rumah. Ha, boleh nak cerita dekat anak cucu, ni ustaz ni yang mengajar nenek ni dekat Masjid Mu'adh bin Jabal, dah jumpa ustaz ni live dah. Ha, nampak dia muka dia garang pakai serban, ingat Pak Arab mana? Rupanya cakap Melayu. Alhamdulillah. Cerita supaya mereka dapat hidayah sama. Boleh ya? Okey, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada nafsu dan syaitan. Mohon maaf kerana saya sebenarnya tak layak berada di sini, tapi takdir Allah, pilihan Allah nak saya berada dengan tuan-tuan malam ni. Kita tak boleh nak ubah takdir Allah Ta'ala, malikan dengan kita dengan doa. Maka saya doa, ya Allah, berilah kebaikan saya pada hari ini. Subuh tadi saya kata, permudahkanlah urusan aku ya Allah pada hari ini. Rupa-rupanya maghrib saya bersama dengan tuan-tuan. Jadi ambil yang baik pada saya. Kalau saya buat lawak tu, memang kita datang pada jauh, takut nak bagi orang marah, takut nak bagi orang ni rasa jemu, boring, kita kena buat lawak-lawak sikit. Boleh ya? Ha, jadi kalau saya terkasar bahasa, maklumlah saya ni software bahasa Arab, bukan software bahasa Melayu. Ni pun dah lancar 9 tahun berkhidmat di Masjid Negeri. Mula-mula saya balik hanya diundang imam dan muazzin sahaja, nak rasa macam mood Mekah, maka saya jadi imam sahaja dulu. Sekarang ni orang minta kuliah, orang minta suruh bagi nasihat sikit, insyaAllah itu daripada barakah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada saya. Kelancaran semua ni adalah daripada Allah Ta'ala. Banyak baca doa ni, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ni lidah kita ni yang keras, keras nak baca Quran, ya Allah bagilah lembutkan lidahku untuk baca Quran. Tuhan bagi. Saya ni lemah dalam bahasa Melayu. Saya kata, ya Allah bagilah saya lancar dalam bahasa Melayu, saya nak ceramah, saya nak sampaikan apa yang dalam hati saya. Allah Ta'ala permudahkan. Maka tidak ada mustahil atas muka bumi ini. Banyak cerita saya nak cerita, tapi kerana masa tak mengizinkan, kita sambung episod akan datang. Boleh? InsyaAllah kalau ada rezeki, kita buat episod akan datang, sekiranya Ustaz Ehsan nak jemput saya lagi lah. Sekiranya kalau pihak masjid nak jemput saya, tak ada masalah, bagi tahu awal-awal, kita booking untuk buat klinik Fatihah ke, betul Fatihah mana, Fatihah yang orang lahjah Arab betul-betul. Bolehlah insyaAllah kita kongsi sama-sama. Itu sahaja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka mimma 'allamtana wa nurduddu ilayna 'inda hajatina ilayk. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.